Halo sahabat satu hobi, berjumpa kembali dengan saya di channel Hobi Bonsai Bali. Kali ini saya sedang ada di alam lagi, dan hari ini maunya saya mengambil satu buah bahan serut ya, yang sebelumnya belum sempat saya ambil. Dan nanti kita cek dulu, mudah-mudahan bahannya masih ada ya dan belum dicari orang. Dan bagaimana nanti proses saya mengambil atau mendongkel bahan tersebut, simak terus ya videonya, jangan kemana-mana. Salam satu hobi, salam bonsai. Nah sahabat satu hobi, dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, daerah ini sangat banyak sekali ada pohon serutnya. Tapi semenjak semenjak bonsai membooming, banyak orang yang datang ke sini dan mencari bahan serut, sehingga yang besar-besar, bahan serut yang besar-besar sudah hampir semua diambil orang ya. Dan sekarang hanya tersisa yang kecil-kecil seperti ini. Yang tersisa hanya anakan-anakannya saja ya. Nah, seperti ini, dan sepertinya ini jenis serut yang berdaun kecil ya, karena daunnya juga ukurannya relatif kecil. Dan sekarang kita akan cek dulu bahan yang saya bilang tadi, mudah-mudahan masih ada ya. Nah ini dia sahabat satu hobi, ini dia bahannya ya, ternyata masih ada dan belum diambil orang ya, padahal saya terakhir kesini sekitar 1 bulan yang lalu. Dulunya ini saya hanya lihat ininya saja ya, seukuran ini, karena di bagian bawah semuanya tertimbun tanah. Jadi waktu itu saya sempat gali sedikit tanahnya dan ingin melihat bagaimana keadaan bonggolnya, dan ternyata ya lumayan ya. Tapi nanti kita akan cek lagi apa benar ya bonggolnya emang benar-benar besar. Nanti takutnya ada dua pohon ini, takutnya ada dua pohon karena di sisi sebelahnya juga tumbuh batang cabang baru ya, seperti ini serut juga. Dan waktu itu saya sempat juga potong akarnya karena peralatan yang saya bawa terbatas, hanya linggis, jadi saya agak merasa kesulitan dalam mengambil bahannya, jadi saya biarkan ya. Dan karena waktu juga, jadi belum sempat, dan baru sekarang saya sempatkan untuk melihat, siapa tahu masih ada. Dan saya rencananya akan saya ambil hari ini. Jenis serut ini sepertinya jenis serut mikro ya, karena ukuran daunnya juga relatif kecil. Yang besar, yang paling besar ya, hanya seukuran ini ya, seukuran ini. Dan nanti kita lihat dulu bonggolnya seperti apa, mudah-mudahan memang ini satu bonggol ya, karena tadi saya goyang-goyang juga sepertinya memang ini jadi satu. Oke sahabat satu hobi, kita cek dulu ya bonggolnya seperti apa. Jangan kemana-mana, simak terus videonya.
Dan ini ya, sahabat satu hobi, ada akar di sini yang lumayan besar dan terus masuk dia ke sini. Dan nanti sebaiknya kita potong saja ya, biar lebih gampang. Itu juga ukurannya ini lumayan panjang, jadi kita potong di sini saja dulu. Sepertinya sedikit lagi ya, kemungkinan ada akar utama yang masuk ke bawah. Kita cek dulu ya, mudah-mudahan nanti bisa diambil. Di sini saya lihat juga ada satu akar, cuman datangnya dari pohon serut yang lain ya. Ini dia pohonnya, dia hidupnya berdampingan ternyata. Jadi kita potong dulu ya akar ini untuk mempermudah kita mengambil bahan yang besar ini, karena posisinya sangat mepet sekali. Agak susah ternyata, karena posisinya yang tumpang tindih ya. Posisi bahan yang kedua ada di bawah akar bahan yang besar ini, jadi perlu tambahan tenaga sepertinya. Dan sahabat satu hobi, ini bahan yang tadi ya, yang posisinya agak melekat dengan bahan yang besar itu. Tapi ini sayang bentuknya lurus ya. Tapi mungkin nanti kita bisa pakai untuk bahan stek, dan kita atur posisi tanamnya seperti apa. Nanti mudah-mudahan bisa jadi bahan yang bagus nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Kayaknya memang ada akar yang menembus ke bawah. Kita coba dulu, mudah-mudahan bisa cepat kita ambil ya.
Nah, sahabat satu hobi, ini dia ya akarnya. Akar yang tembus ke bawah, dan ini merupakan akar tunggangnya. Dan nanti kita langsung potong saja biar cepat kita bisa ambil bahannya. Dan ini dia ya sahabat satu hobi, bonggolnya memang benar-benar lumayan besar ya. Dan di sini juga ada antiknya, ada bekas dirabas orang dulu ya, ditebang kemudian kering dan dimakan rayap seperti ini. Dan penampilan seperti ini bisa menambah kesan antik pada bahan bonsai yang kita punya. Dan mungkin satu tips dari saya ya, untuk mendongkel bahan serut sendiri, untuk memastikan bahwa bahan serut tersebut memiliki kesan antik atau tidak, kita harus benar-benar mengecek bonggolnya ya. Karena seperti bahan ini, tadinya yang terlihat hanya pada bagian ini ya, pada bagian ini dan pada bagian bawahnya itu semua tertimbun tanah. Jadi kemungkinan pada, atau bisa diartikan ya, pada kalau kita lihat ya, untuk orang awam, kalau orang awam lihat pasti dikira bahan ini masih kecil karena seukurannya baru sejempol seperti ini ya batangnya. Tetapi kalau kita lihat dan kita benar-benar cek bonggolnya, ada kemungkinan bonggol tersebut sangat besar ya, sangat besar seperti ini. Dan yang terjadi satu bulan yang lalu juga sama, saya kira awalnya ini bahannya kecil cuman seukuran ini, tapi ternyata setelah saya cek bonggolnya ternyata memang lumayan besar. Dan sekarang bisa sahabat satu hobi lihat ya, ukurannya lumayan besar dan antik juga. Dan untuk akar ini kemungkinan nanti kita potong saja, karena nanti yang akan kita tanam adalah segini ya, agar bentuk bonggolnya yang antik ini bisa terekspos dengan bagus. Nah, di belakang juga ada keringan seperti ini. Dan nanti untuk batang ini kita pendekkan mungkin sampai di sini, dan nanti kita bikin percabangan baru. Lumayan bagus ya sahabat bonsai dan sahabat satu hobi dimanapun berada. Bentuknya lumayan bagus dan antik. Nanti kita proses lagi. Thank you.
Nah, sahabat satu hobi, ini dia ya bahan yang kita dapat hari ini. Bahan serut yang bonggolnya lumayan antik, yang tadinya motifnya tersembunyi di dalam tanah ya. Pada awalnya kita kira cuma sebesar ini, tapi ternyata bonggolnya yang tertimbun tanah luar biasa bagusnya. Nah, nanti mudah-mudahan bahan ini bisa menjadi bahan bonsai yang bagus dan bisa hidup ya. Dan mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu video saya, dan mudah-mudahan nanti bisa selalu menghibur, menginspirasi, dan bermanfaat bagi sahabat satu hobi dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih, salam satu hobi, salam bonsai.